Oke guys, terima kasih sudah mampir ke video ini. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mendapatkan koin snake video dengan cepat. Tapi, sebelum ke tutorialnya, alangkah lebih baiknya jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan loncengnya juga ya, agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Yuk, langsung saja kita mulai. Cekidot. Oke, yang pertama kita langsung buka aplikasi Snake Videonya. Setelah itu, teman-teman langsung klik logo rupiah yang ada di sini supaya bisa melihat beberapa misi yang harus diselesaikan. Oh ya guys, maaf, ini koin saya cuma sedikit karena kemarin sudah diakumulasi ke rupiah. Oke, lanjut. Untuk teman-teman yang mau mendapatkan koin dengan cepat, yaitu ada beberapa cara. Di antaranya yang pertama bagi pengguna baru pasti disuruh nge-like videonya, terus sama mengikuti akun. Nah, ya cuman itu. Terus yang kedua itu dengan cara menonton videonya. Walaupun di sini dapatnya cuman dikit, tapi ya lumayanlah, bisa nambah-nambah koin snake videonya. Oke, lanjut. Cara yang ketiga, ini adalah cara yang paling cepat mendapatkan koin snake video, yaitu dengan cara mengundang teman. Bagaimana caranya? Yaitu klik undang, terus kalian bisa mengundangnya lewat WhatsApp, Facebook, Facebook Story, Instagram. Setelah memasukkan kode itu, tunggu beberapa menit, ntar kalian akan mendapatkan koin secara otomatis, tapi dengan syarat menunggu dari aplikasinya. Oke, mungkin cuman itu yang kita bisa mendapatkan koin dengan cepat. Oh ya guys, saya juga akan memberikan tutorial cara menukarkan saldo kita yang ada di snake video ini, yaitu dengan cara klik pengaturan, terus ke dompet, terus ke cash. Nah, ini saldo saya 21.912. Oke guys, tapi sebelum itu saya akan memberitahu OVO saya dulu. Nih, OVO saya 20.000 ya. Oke, kita lanjut ke transaksinya. Kita pilih yang ini aja. Terus klik tarik, langsung klik OVO. Kita tunggu. Setelah itu akan muncul klik kas keluar. Nah, habis itu muncul tulisan berhasil dan selesai. Oke guys, mungkin cukup sampai sini video kali ini. Mungkin saya cuma bisa kasih tahu itu aja. Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng juga. Oke. Sampai jumpa.